start kerja. And then Johan beli pula kucing. Beli. Lepas tu kucing pun beranak. Bila Johan apa ni buat dekat rumah, mula-mula sebelum ni buat kat rumah. So bila macam masa tu baru pindah Setia Alam, rumah yang area bawah tu Johan buat lah untuk kucing. So Johan letak barang-barang diorang lah, bagi cantik lah, just bagi diorang punya rumah, playground kan. Rumah dua tingkat kan? Ha, rumah dua tingkat. So tingkat atas tu memang untuk manusia je, bawah kucing, atas manusia. Sebab banyak kan masa tu. Okay. So masa tu ada berapa? Masa tu dah ada dalam 20 ekor. Lepas tu bila Johan nampak macam apa ni, benda ni boleh jadi macam good business, macam orang pun lagi expose kan, macam oh kucing ni ada jenis macam ni. So Johan rasa better kita buat betul-betul proper. And then ada lagi macam-macam jenis kucing lagi. So buat dekat satu tempat yang better lah, macam tak adalah sesakkan kejiranan kat situ. Sebab kalau kat situ memang bukan nak tergaduh, orang bising lah. Sebab barking, orang barking. Bukan jenis pine lah, dia jenis kayu balau supaya dia boleh dia tahan lama. And then apa ni, kalau contoh kucing kecil ke atau berak ke, dia boleh, kita boleh lap lagi. And then dia tidak serap. Dia lebih sesuai untuk kucing. Sebab kucing jenis apa? Kucing kan jenis, kucing kan haiwan. So ya, saya rasa lebih sesuai dengan konsep ni lah. Kalau jenis pine tu dia serap aku. Dia kembang.